ini aku mau makan ayam KFC geprek. Ini dia, guys. Guys, ini guys. Yummy, 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 yummy. Kemarin kan beli KFC kemarin malam, terus masih ada, jadi aku bikin geprek. Terus ditambah jengkol. Jengkol tuh, jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sambalnya pakai sambal bawang, guys. Lihat, lihat ayamnya keren. Mari makan. Makan timun dulu, Bu. Aku ini tuh pemakan segalanya, guys. Jengkol doyan, petai doyan, semuanya doyan. Makannya gendut. Cicipin dulu ayamnya. Enak gak? Ayamnya pakai sambal. Gak usah pakai nasi dulu, sebenernya. Enak ya. Untuk pengobati rasa penasaran sama ayam geprek Belindo, pakai KFC aja. Makan jengkolnya. Enak sekali. Jengkolnya beli di toko Indo. Di belakang rumah aku kan ada toko Indo. Dia kalau masak jengkol tuh enak. Jengkolnya lembut, kalau yang di Taipei tuh kalau beli suka masih keras kayak gitu jengkolnya. Enak, lembut banget, jadi enak namanya. Kemarin gara-gara nggak bisa mukbang, jadi ayamnya masih ada. Ini nggak bau banget, jengkolnya nggak bau. Nggak kelihatan ya, enak. Makan banyak berat badan langsung nambah ini. Bodo amat. Aku tuh gampang banget ini berat badannya gampang naik. Dia tadi udah belum berhasil, udah makan kayak gini aja.
sambalnya masih ada nih. Kurang pedes. Ambil sambal lagi. Enak sekali. Gerah. Enggak kelihatan. Stop. Ya, lewat pinggir. Enggak kelihatan, ya kan? Tahu ini lah. Enak, enak. Dan sambalnya lebih kata kok. Aku itu suka pedes. Udah mulai musim panas kali ya. Panas banget. Kita di sini enak, sama majikan tuh boleh masak apa aja, malah disuruh masak sendiri masakan kita yang semuanya kita gitu. Jadi tiap hari makannya masakan Indo. Bukan Taiwan. Udah banyak tuh ke sambalnya. Pedas juga. Ini masih ada sambalnya. Gak mau habis, nang. Kalau makan tuh cepet banget, guys. Mengejar waktu. Habis makan tidur siang gimana nggak gendut coba?
nikmat luar biasa. Terhat. Pedes juga ya. Pedes. Masih semangat. Udah kenyang. Aku kalau makan langsung sekaligus gini nggak kuat. Habis. Namun apa ingusan udah habis. Aku cuci mulut dulu. Ntar lombokkan ini tangan. Gua panas kalau kena cabai. Nikmatnya, alhamdulillah. Udah selesai. Udah dulu guys. Assalamualaikum, sampai ketemu di video.